Kamu kenapa, teman? Berat badan aku naik lagi. Resolusi 2018 gagal. Aku maunya kurus, tapi tetap mau makan. Ini resolusi 2018 aku gagal. Duh, kasihan banget sih mau badan kayak gue. Stop, ibu ngabis. Iya, lo ada caranya? Ada. Lo mau tau gak gimana biar cepet kurus tapi masih tetap makan? Ada caranya? Ada. Tinggal minum. Minum yang namanya jus diet artis. Tahu kan lo? Tahu gue. Iya. Banyak banget yang jualan. Iya, itu dia. Kita harus beli. Hilang, kita harus beli. Ini punya resepnya. Gak tau. Bayar. Lu gak kasihan gue. Jomblo sampai sekarang. Sekarang. Maaf ya, gue ketawain kenceng banget. Caranya. Mau tahu? Yaudah kita ke dapur, kita cari bahannya ya. Baik, let's go. Nih kita cari bahannya di sini ya. Jangan nangis. Ada apa? Ada apa? Nangis. Pakai sayur-sayuran. Nih dia. Nih Sasha Lovers, ini kita mau bikin jus artis biar Cici itu 2019 ganti berat badan. Amin. Ya? Tolong dibantu ya. Oh, mau dibantu banget. Ya udah. Ini bahannya pertama ada bawang putih tunggal. Pakai bawang putih. Pasti suka banget. Banget. Terus indang bo ada jahe. Oh, baik. Kita ya. Masih. Terus ini ada lemon. Lemon, enak. Terus ini ada cuka, cuka apel. Enggak. Terus ini ada madu, MADU. Tangan kananmu. Udah, balik, back to topic. Nah, terus ini nanti kita buat air. Oke. Nah, masalahnya, Ci. Gue gak tau, Baik. Gue kok jadi gak yakin nih. Iya, jadi gue yang di sini. Gue jadi gak yakin. Jadi ini rasanya bakal sama persis sama yang dijual Asyarat itu. Mudah-mudahan. Soalnya yang tau gue, yang dijual itu, yang ngejual jus biar ini tuh ada Asyarat, betul? Betul. Ada Sarwenda, betul? Betul. Terus mereka bilang, enak rasanya. Yaudah, langsung buat aja. Ini bahan-bahannya sih pasti ada di rumah sih, kecuali bawang putih tunggal ya. Jarang ada yang punya ya. Harus cari. Tapi ya ini gak susah banget. Iya, gak susah banget. Jadi ini diapain nanti? Ini semua nanti akan disatukan dalam tali blender. Oke, baik. Dalam cerita rahmi. Baik, langsung saja kita mulai, oke? Okay. Ya, harus memotong 5 bawang putih. 5? Yes. 5? Sini gue aja, gue nanti kupas. Saya kupas, ibu asisten. Eh, ibu. Saya kasih asisten dari ibu. Ilu. Terus ada ini bawang putih tunggal begini bentuknya ya? Iya, bawang putih tunggal begini. Wanginya enggak kayak bawang putih? Kayak bawang putih deh, kayak bawang putih. Enggak bawang putih. Wanginya kayak bawang putih. Oke, baik. Terus ada 1/4 lemon. Baik. 50 gram jahe. Ini 46. Ya, mendekati lah. Wow. Kecap kan. Segini 46 gram. Terus ada 2 sendok makan madu dan 1 sendok makan cuka apel. Apel. Lalu nanti ada air 500 mililiter. Oke, kita siapin dulu barang-barangnya ya. Sebelum dipakai, jahenya dibakar dulu. Jadi jahe itu harus selalu dibakar sebelum dipakai. Termasuk dalam jus ini. Apalagi kalau bikin wedang, wanginya lebih keluar, rasa pedesnya lebih nonjol gitu. Nah, jadi dibakarnya sampai sehitam ini, nggak apa-apa depannya gosong. Saya belum dikupas. Yes. Iya, apa dibakarnya jangan dikupas dulu. Iya, jangan dikupas dulu. Kita... Setelahnya baru kita kupas. Kita kupas pakai sendok aja gini. Iya, soalnya jahe itu bagian paling pedasnya itu ada di bawah kulitnya langsung. Jadi kalau kita kupasnya pakai peeler atau pisau, jadinya yang pedas dan wangi itu jadi kurang gitu. Jadi kupasnya emang harus pakai sendok. Gampang kok, ya kan? Dan jadi setelah ini semua dia diapain lagi? Jadi nanti semua akan di blender. Terus nanti habis di blender dimasak direbus. Oh, dimasak? Yes. Oh, gue kira mentah-mentah. Aku mau kurus dengan cara enak. Kayak artis itu. Iya, nanti kamu badannya se-oke Asyanti. Oh iya, ibu beranak dua yang susah banget. Sarwenda, tukang. Oh, baik. Juga. Iya. Siapa lagi tadi yang punya? Kayaknya cuma Asyanti sama Sarwenda ya. Ini resepnya juga lu dapet dari mana? Dari ini, sajiansedap.grid.id. Oke, jadi ini udah. Di ya.
Nih, kalau masuk ke jus ini harus dipotong-potong. Ini dikupas dulu nggak? Eh, dicuci dulu nggak? Gak usah. Kok gue nggak yakin, gue cuci dulu aja ya. Kan saya yang makan, jadi saya yang memastikan dia bersih. Kalau dibiarin kelena, dia nggak mikir udah orang mau diet, disuruh makan beginian, terus nggak bersih, diare gue. Bener juga gue diet ya? Diare ya? Tuh tahu jawaban apa segala-galanya. Susah. Ini di... Abang kameramen, boleh tolong nggak? Bang! Nggak apa-apa. Diplung, masukin. Nggak apa-apa. Bawang putih masuk, 5 biji. 50 gram, jahe. Ini bijinya dibuangin ya, gengs. Jangan lupa. Madu 2 sendok makan. Kita masukin madu 2 sendok makan. Udah, ada nih, terakhir nih. Eh, itu cukanya jangan, cukanya ntar. Cukanya nggak di blender? Cukanya nggak di blender ntar, karena kita mau masak dulu kan. Jadi cukanya... Udah, gini doang. Madu, lemon, jahe, bawang putih. Kita blender. Udah kenceng ya? Udah. Biar lebih halus. Kan udah halus? Udah halus ya. Oke, baik. Udah. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasaknya. Jadi kita akan masak ya. Kita jangan pakai panci aluminium cintar kalau di rumah kalau mau nyoba. Kenapa? Soalnya kan kita pakai lemon. Jadi nanti kalau misalnya pakai panci aluminium nanti bisa jadi asam, bisa jadi pahit. Pahit, pahit. Oh iya, asam ketemu aluminium tuh gak bagus. Oke. Okay. Betul. Jadi ini gua tuang ya, boleh ya? Nih, misalnya orangnya enggak mau rugi kan? Enggak. Baik. Wow, wanginya. Kayak apa? Kayak bumbu dasar putih. Oh, kocok aja pakai air, ngapain gue? Jadi ini air berapa banyak? Ini tadi 500 ml. Oke, jadi gini nih tampilannya nih. Masih encer banget ya? Masih lah. Kalau jusnya artis itu sampai kental banget tau? Iya, makanya kita nanti akan masak sampai mendidih dan mengental. Oh, jadi ini lama nggak prosesnya? Lumayan. Lu pernah nyoba emang? Pernah. Jadi, gue nggak yakin sama lu yang maaf. Kenapa sih, Ci? Jadi ini dimasak terus aja nih, diaduk-aduk. Apinya sedang aja ya? Apinya sedang aja. Oke. A few moments later. Nah, Len, udah cukup belum nih? Udah cukup segini aja ya. Cukup. Jadi tadi kira-kira dimasaknya 15 menit. 15 menit. Minyak. Ini jadi sampai menyusut aja. Dan rada kental. Oke, jadi kita akan apain habis ini? Saring. Kita akan saring. Oke, yes. Jadi gua matiin apinya. Biar enak makannya. Minumnya. Tuh kan. Wangi jahe. Yang dominan cuma jahe. Nice gak ada bawang putihnya. Iya ya. Apa sih, nggak apa-apa kan biar sehat. Ini kita bikin usaha aja kali ya, nyaingin si Sarwenda sama Shanti. Masalahnya nama kita kurang sebesar mereka gitu, kecuali subscriber kita. Makanya jangan lupa subscribe. Udah, ini ampasnya nih dibuang, kasih lihat ke pemirsa. Ini ampasnya begini, makanya harus disaringin dulu. Ini, ih gila, tampilannya sumpah ini udah mirip sama yang mereka jual. Ya kan? Coklat-coklat, oh, gitu ya. Gue gak percaya sama gue. Ini tuh nah, gelas. Tuang. Ada yang lupa. Oh, suka apel. Berapa sendok makan? 2. 1. Berapa sendok makan? 2. Ini buat sekalian, buat okay. Diaduk aja. Eh, cepetan. Keluar. Terus. Udah, apa? 2. Oke, okay, kita aduk. Wah, baunya keluar. Ganti berat badan sih. Minum ya. Eh, jangan diminum segelas.